Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri sadri wa yassir li amri wahlul udatan bilisani yaqul qawli amma ba'd. Sebagai insan yang beriman, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat dan ridho-Nya. Pada pagi hari yang cerah ini, kita sekalian dapat hadir di lapangan Batalion Perhubungan Angkatan Darat dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dilimpahkan pada kita sekalian di hari-hari mendatang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di Yaumul Qiyamah. Bagi saudara kami yang non-muslim, kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Direktur Perhubungan Angkatan Darat, saudara kita Brigjen TNI Wijang Pranyoto, sekaligus beliau sebagai Ketua Kumiat Cabang Pencaksilat, itu Komite Olahraga Militer Angkatan Darat Cabang Pencaksilat, juga sebagai Koordinator Wilayah untuk Persaudaraan Sentitrante Wilayah atau Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota, juga beliau sebagai Ketua Biro Humas Persaudaraan Sentitrante Pusat Maju. Yang saya hormati Komandan Batalion Perhubungan Angkatan Darat Kepala CAB William, yang saya hormati Komandan Batalion Intel Mahrat Bapak Letkol Infantri Bagian, yang saya hormati Kamas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat beserta anggota Dewan Pusat yang hadir, yang saya hormati Pengurus Pusat yang berkesempatan hadir pada pagi yang kedua, Pengurus Pusat menyampaikan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita kembali menjadi insan-insan setia fitrate yang sejati, mampu membawa marwah ajaran dan tradisi persaudaraan fitrate yang baik dan benar. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada seluruh warga Persaudaraan Sentitrante khususnya yang hadir di lapangan Batalion Perhubungan ini serta dimanapun berada, mari kita jaga bersama keutuhan dalam persaudaraan setia Sentitrante ini. Perlu saya ingatkan bahwa Persaudaraan Sentitrante lahir dari seorang pejuang perintis kemerdekaan yaitu Bapak Ki Hadjar Hardjotomo. Beliau diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pejuang perintis kemerdekaan. Satu hal yang beliau wariskan kepada kita adalah watak dan jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara. Apa yang diwariskan beliau dipertegas pada saat Persaudaraan Sentitrante menyelenggarakan Kongres pada tahun 1974 di Madiun. Semua keluarga besar Sentitrante telah bertekad berikrar yang bunyinya apabila Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ada yang berani menggabungkan, maka seluruh pendekar Sentitrante akan berjuang mempertahankan sampai titik darah penghabisan.
Bagi Jokowi, NKRI adalah harga mati. Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Nusantara yang terbukti dalam kegiatan pesta demokrasi di negara kita, mulai dari tahapan pencalonan kampanye sampai dengan pemilihan dan pasca pemilihan. Alhamdulillah kami tidak ada atau tidak mendapat laporan adanya warga Nusantara yang menyimpang ataupun berbuat anarkis. Untuk itu sekali lagi kami atas nama pimpinan pusat mengucapkan banyak terima kasih, dan mari kita jaga Persaudaraan Santri Terate merupakan satu organisasi sosial, organisasi olahraga, organisasi persaudaraan. Yang dibangun di Santri Terate adalah persaudaraan yang tulus, ikhlas, persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing, apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Yang ada di kita adalah sesama saudara, yang ada saudara tua dan saudara muda, kewajiban kita masing-masing saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi, dan sama-sama saling bertanggung jawab. Saudara sekalian, warga besar Santrate yang berbahagia, Persaudaraan Santrate bukan organisasi massa yang ingin mencari anggota sebanyak-banyaknya, bukan. Persaudaraan Santrate juga bukan organisasi politik, dan kita sudah menyatakan sejak kelahirannya Santrate tidak bernaung di bawah partai politik ataupun golongan apapun. Kita sebagai organisasi, kita bersikap netral. Mari kita jaga netralitas warga besar Santrate ini sampai kapanpun. Namun, saudara sekalian, kita sebagai bagian daripada masyarakat, silakan menggunakan hak saudara, hak demokrasi yang ada di negara kita ini, yang diatur oleh undang-undang. Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini nanti akan dijelaskan, akan disampaikan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bagaimana kekuatan atau legalitas hukum ditinjau dari apa yang ada atau yang kita miliki, yaitu hak kekayaan intelektual atau hak paten yang telah dimiliki oleh keluarga besar Santrate. Saya kira itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya saya mengucapkan selamat berlatih, semoga adik-adik yang siswa pada saatnya nanti bisa diwisuda atau disahkan sebagai warga Santrate yang S-Hayat, yang memenuhi tuntutan dari kita semuanya. Mari kita jaga bersama keutuhan dalam rasa persaudaraan ini. Jangan sampai Santrate dibawa kepada kepentingan perorangan, kelompok, apalagi kepentingan politik. Mengakhiri sambutan ini, marilah kita selalu bersemboyan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih diuliri manusia, selama itu pula Persaudaraan Santrate tetap kekal, abadi, jaya selama-lamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam kami menyampaikan kata sambutan ini. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan.